And this time, do you want to come? The house photographer? And the second opportunity to the press and the media. Sahabat yang datang dari kawasan ASEAN. Kehadiran yang mulia menunjukkan betapa erat dan hangat implementasikan secara penuh fasilitas yang pertama dan yang paling utama mendapatkan keuntungan pada saat insya Allah komunitas ASEAN kita menyadari bahwa untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur, ASEAN harus terlebih dahulu mampu menjamin perdamaian di kawasannya sendiri. ASEAN berkewajiban untuk merespons dinamika konflik yang dapat mempengaruhi citra ASEAN dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Jika terjadi konflik, ASEAN juga harus mampu memfasilitasi forum diplomatik dan dialog terbuka dengan tujuan menciptakan perdamaian bersama. Your Majesty, Excellencies, Excuse me. Yes. Need secretary.